100 Bang. Untuk tim A dan 100 untuk tim B. Pertanyaan sensus ketiga. Kalau yang terakhir nih. Ayam agak susah ini, orang aja deh ya. Ya orang lah. Ada 4 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya adalah, apa yang biasanya diucapkan orang tua? Nah ini. Orang tua? Sebelum anaknya berangkat ke sekolah. Tim B. Hati-hati ya nak. Hati-hati. Kalau ketemu tamu salam. Dan jangan lupa, nanti wajahnya jangan dihabisin. Nah itu orang tua saya begitu ngomongnya. Hati-hati intinya ya. Apakah hati-hati ada di puncak sensus? Ada. Hati-hati di sana. Oke. 100. Tabahan. Tim B memiliki kesempatan untuk menyapu bersih. Apa yang dilakukan dikatakan orang tua? Apa yang biasa diucapkan orang tua sebelum anaknya berangkat ke sekolah? Kalau sudah sampai telepon. Apakah ada di puncak sensus? Sering diucapkan ke orang tua? Tidak ada. Satu kesalahan. Masih satu lagi. Berangkat. Ke 3, sekolah. 2, 1. Ngasih uang jajan. Ucapkan. Nak, ini uang jajan gitu. Iya, ini nak uang jajan. Nak, ini uang jajan. Apakah ada? Anda bingung. Ya. Ini uang apa? Uang nggak jajan. Dikira aja. Uang... Ngasih pengemis. Pungutan liar. Nak, ini uang jajan. Nak, ini uang jajan. Tidak ada. Tim A bisa merebut 100 nilai yang sudah diambil oleh tim B. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Sama jadi salam. Salam, pamit. Intinya salam, pamitan. Ya. Pamit atau assalamualaikum atau apalah. Apakah tidak itu ada? Jawaban ada di puncak sensus? Pasti enggak ada deh. Tidak ada. Ini aneh-aneh lagi nih. Ini biasanya diucapkan orang tua sebelum anaknya berangkat ke sekolah. Di puncak sensus ketiga ada jawaban adalah... Kata-kata. Di jawaban kedua adalah... Kayak JKT. Di puncak sensus pertama... Nak. Ya. Bisa survei di sensus. Ini bapak bikin sensus di daerah mana ya? 10 kota besar di Indonesia. 10 kota besar? Iya. Jadi cuma ya doang, nak, sama kata-kata. Iya, jadi ketika anaknya pamit ada yang gini. Pak, Bu, berangkat sekolah ya? Ya. Bapak lagi masak? Jangan. Ada yang menjawab jangan. Terus kalau yang nak? Bisa, nak. Itu awalnya. Udah. Awalnya aja, belakangnya terserah, tapi ada naknya. Nah, oke, lanjutnya. Kata-kata. Saya berangkat sekolah ya. Kata-kata. Iya. Bisa kata-kata. Kata-kata gimana ini coba? Ini kayak JKT48, Pak. Yang mana? Itu kata-kata. Kata-kata. Jadi apapun orang tua ketika anaknya mau berangkat sekolah yang diucapkan adalah? Kata-kata. Kata-katanya bisa berubah. Ya. Nah, hati-hati di jalan. Kan harusnya bapak kalau gitu dari 4 ini cukup jawab satu kata-kata, semuanya kata-kata, ngapain tidak, diisi 4? Tidak bisa ada 4 jawaban kan di puncak sensus. Paham menonton? Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, jadi intinya apapun yang diucapkan adalah kata-kata. Ya. Dan dengarkan kata-kata orang tua karena tahu, itu. Tahu pak. Tahu. Sangat. Kita tahu. Enggak pernah orang tua nyuruh anak berangkat sekolah disumpahin, gua sumpahin jatuh loh. Orang tahu Pak, kata-kata itu pasti. Ya. Dan terserahlah. Nak. Nak, ya. Kata-kata. Paham ya? Hati-hati di jalan. Nak. Ya. Kalau gitu kita akan membacakan skor akhirnya. Tim Akbar dan Bedu mendapatkan 200. Sedangkan tim Agang, Deni dan Ola mendapatkan 300. Dengan begitu. Ya, Ola dan Kang Deni mendapatkan hadiah seperti apa? Silakan Bung Alek. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah uang sebanyak 2T yang dipersembahkan oleh TV Tanpa Gambar Nanggung. Nanggung melatih imajinasi Anda. Silakan bawa pulang. Wow, ini adalah persembahan dari TV Tanpa Gambar, TV untuk melatih imajinasi. Ini berapa? Nonton, suruh bayangin acaranya apa. Wah, ini acara bagus nih. Buang 2T
untuk berat nih. Silakan bisa dibuka. Selamat suara pemenang luar biasa. Terima kasih juga. Center. Koper. Itu bukan center, Pak. Oh, bukan center ya? Bukan, koper agak minggir. Bukan, kurang center dia. Perbunga 2 T. Hei, jawabannya. Jawabannya apa? Aku jadi ringan. Jawabannya apa? Jawabannya. Kaget. Saya juga kaget. Iya. Lo ini dulu. Oh. Apa, Pak? Wow. Wow. Apa, Pak? Uang. Apa? 2T. Uangnya mana? Uangnya mana? Uangnya mana, ini, Pak? Ini. Hah? Iya. Yeah. 2T-nya mana? Satu lagi. Satu lagi di sini. 2T. Maksudnya gimana, Pak? Mungkin sisanya di sana, Kang. Hah? Sisanya di sini. Bapak harus bisa jelaskan loh, Pak, logikanya 2T ini mana, Pak? Oh, ini. Oh, gimana? Itu 2T. Gimana, Pak? T itu apa maksudnya? 2T. Nah, di uang 100 koin ini, iya, ada tulisan kakak ini tua. Kakak tua. Iya. T-nya berapa di sini? 1. Nah, ini berarti 1. Berarti 2? T. 2T. Kita untuk bermain kuis agar mereka tidak malas, Cak. Karena kalau tadi kita kembali berbicara masalah konsisten, itu rahasianya adalah harus rajin, tidak boleh malas. Betul. Boleh dong, Cak, kasih kita konklusi nih, Cak. Baik. Konklusi saya malam hari ini berkaitan dengan tema konsisten. Yep. Konsisten adalah melakukan sesuatu secara terus-menerus walaupun itu sedikit demi sedikit. Itu benar. Karena sedikit demi sedikit lama-lama tinggal sedikit lagi. Makin sedikit, Pak. Yeah. Itu jadi bukit biasanya, yeah, Pak. Enggak, maksudnya Anda punya target. Iya. Yeah. Di sini. Iya. Yeah. Kalau Anda mengumpulkan sedikit, demi sedikit, sedikit, lama-lama tinggal sedikit lagi. Kalau begitu, kita sudah di akhir acara. Terima kasih, Ola Ramlan. Terima kasih, Ola. Masalah Anda, saya Damian Putri. Dan saya Jalan Tung. Kita pamit undur diri.